bang. Hey. Alamat tu di sana tadi. Tu lawan kan. Ingat tengok kat sini. Dekat. Okey. Pergi ke Sentul Muka Jalan lah. Bang. Oh. Alhamdulillah ni apa second dose ni? Okey. Ayuh bang, kerja tak buat. Yalah, bahaya kata. Kalau kata nak kerja pun sekarang cakap kena ada vaksin baru boleh kerja lah. Itu yang nak kena dapatkan cepat lah. Itu nak masuk pergi ke kedai runcit pun nak kena ada vaksin. Kedai makan pun nak check benda tu. Aduh. Yalah, kalau tak ada memang leceh lah. Kerja kat mana bang? Kerja kat sini juga? Masa Borong. Oi, Masa Borong ni senang lah. Kata makan semua tak putus lah. Sayur, lauk, senang lah. Habis dah lah bang. Betul bang? Ikan tu bosan lah makan. Iyalah. Makan nak sombong je kan. Iyalah. Bosan lah. Hari-hari makan. Ada benda makan, ada makan ikan. Seronok bang. Kerja dengan Toki ke? Iyalah bang. Makan gaji. Mana tahu kot ada buka sendirinya kedai ke kan. Boleh kita warga asing. Mana tahu. Ada juga yang Alibaba pakai lesen orang tempatan niaga kan. Ini tak ada apa-apa bang kan. Roblox tak ada. Tak ada, insyaAllah tak ada. Dia dah buka. Tapi tak tahulah kalau kata ada Roblox yang buka, yang dia buka, polis buka kan. Bukan Roblox PKP, tapi Roblox polis. Yang cari ni lah, kata lesen ke apa, tali pinggang tak pakai ke. Itu Allah Alam. Tapi kalau tengok map, kita boleh nampak lah benda tu ada ke tak ada kan. Harap-harap tak ada lah. Yalah. Tak ada lengkap bang. Yalah. Kosong. Kosong ah? Itulah pasal sekarang PKP juga tu. So, rumah kerja juga? Kerja dekat mana? Pasar Borong juga? Juga, kerja sini. Oh, okey lah. Ada larat dengan kosong. Pasar pun, bang, kalau yang kosong ni bang susah juga bang. Leher nak panjang. Yalah, sebab kadang-kadang ada operasi ke, kena cepat, kena tahu. Terus setakat ni abang kerja kat Pasar Borong tak ada kena kacau? Ada juga bang, lari-lari juga. Informer dah bagi tahu awal kot. Kawan-kawan mesti banyak kat situ. Pekerja-pekerja tengok Myanmar, Nepal ada banyak kan. Kalau ada apa-apa, masuk WEN ke, masuk polis, tak tunggu dah lagi tu. Lari lalu selamat dia. Yalah. Anak dah ada bang? Anak tiga dah bang. Tiga? Sini ke sini? Kampung lah, udah ke balik dah. Entah balik eh? Anak banyak. Okey lah, itu harta dunia akhirat tu. Ya, betul tak kan? Besar. Paling tua umur 10 tahun. 10 tahun? Oh, bayi-bayi anak saya lah. Anak saya yang sulung 11 tahun. 11 tahun lah. Yang ketiga saya ada tiga, nak masuk empat ni hujung tahun ni yang keempat lah. Rezeki kan. Saya paling kecil tahun tiga empat. Habis sana siapa jaga? Betul jaga. Okey lah. Dia setiap bulan abang hantar wang ni lah. Iyalah. Yang boleh kita tolong kan. Iyalah. Tapi kalau sini, kalau abang sini ada anak apa semua, anak nak kena ada orang jaga. Sini lagi susah bang. Susah. Lepas tu rumah kalau kita tak kerja, dah kurang pendapatan pula kan. Sini nak bersalin bang. Oh, mahal. RM3,000, RM4,000, RM5,000 kan. RM5,000. Itu pun kalau boleh
standard tu. Dia untuk orang kata warga asing kan. Kalau warga negara ada juga yang mahal RM5,000, RM10,000, tapi yang swasta lah. Itu bergantung pada pilihan lah kan. Ini bahaya bang. Itu buat sini ha? Buat sini besar sana. Iyalah. Oh, semua lahir di sini? Sini buat sini. Tak, ya, anak-anak tu lahir dekat sini ke atau? Sana, sana. Oh, anak lahir dekat sana lah. Dan budak nak keluar ha? Hantar balik. Oh, itu nanti datang di sini. Sebab kampung bang Indonesia ni ha? Gaji tu besar tapi tak mencukupi bang. Tak cukup tak, boleh, tak boleh simpan. Oh, boleh lah untuk makan, untuk minum, duduk dia. Di apa boleh. Tapi ha, nak simpan memang tak boleh. Tak boleh. Oh, nak bayar motor, nak bayar lagi. Iyalah, nak bayar lagi. Tak boleh. Sini pun bang, kalau pun gaji kita RM60, RM70, ha, boleh ha, simpan. Boleh simpan lagi? Boleh simpan. Kalau kata contohlah, okey, sebulan dia boleh, abang punya pendapatan dengan isteri kan, kerja dekat Malaysia kan. Ada tolak duit anak, duit anak hantar kampung. Duit berapa boleh abang simpan? RM1,500. Boleh simpan? Oh, bagus bang. Abang kerja kat sini raja-raja, kumpul duit, balik sana buka bisnes. Yalah, alhamdulillah lah kan boleh simpan. RM1,500, ha, okey bang. RM1,500 tu kalau dekat Indonesia besar ke bang? Besar bang, RM5 juta. RM5 juta eh? RM5 juta dah boleh makan 3 bulan lah tu. Oh, besar? Besar bang. Kalau tak kat makan je lah. Yalah. Tapi kira besar lah kalau kata abang kerja kat sini apa, aku kata 5 tahun, 10 tahun, kalau sebulan boleh simpan RM1,500, banyak bang. Tapi kena pandai jimat lah. Takut. Ini kan contoh bilik baru RM200. Ha. Kan, kalau kat kampung, ha, kalau kita ada sewa rumah, ha, 12 juta. 12 juta? Juta-juta lah. 2 juta, 3 juta. Mahal. Itulah pasal. Kalau sini dengan juta, wah, jutawan lah. Ini 1 juta dah satu. Ui, boleh hidup makan dah. Eh, 1 juta tu boleh hidup semua hidup. Orang kata ha, kalau 1 juta dapat kat Malaysia ni ha, duduk rumah biasa-biasa ha, belanja biasa-biasa, ingat sampai mati pun tak habis. Kalau duit tu simpan kan ha, duit dia tu dia dapat dividen lagi apa semua ha, dia like makan duit ha, dividen ha. 1 juta tak ada apa-apa bang ha. Sana 1 juta, oh, boleh dengar banyak kan. Tapi sini okey lah. Yalah, gaji kecil, kita boleh simpan lah. Yalah, itu penting lah bang. Sebab abang kata kerja dah sanggup datang Malaysia kan ha, mesti macam mana pun nak balik ke sana juga kan. Kalau tak ada duit simpan, penat kerja kat sini, balik kena kerja lagi. Yalah, betul tak? Betul. Bila balik sana umur bukannya muda, makin bertambah muda, makin bertambah tua kan. Yalah. Betul tak bang? So, kena pandai rancang lah, rancang duit, rancang manalah guna dia. Ha, guna mana yang penting kan. Kalau nak joli duit ada 1,000 kat tangan satu hari boleh habis bang. Sini yang tak ada. Lagi shopping mall beli tu beli ni habis dah. Alah bang. Kita makan bang RM100 kan, kita ha, masa belanja lah RM1. Hmm. Macam kita berdua kan. Ha. RM2,000. Ha. Belanja pasal orang tu lah. Ha. Kenal-kenal kan. Ha. RM2,000. Okey lah, jimat lah. Kedua ha, kalau ada anak-anak banyak lagi ha, kalau ada anak memang kumpul lah bang ha. Kena pula anak duduk kat rumah kan, makan, pagi makan, tengah hari makan, malam makan. Makan kedai masa ini jarang lah. Sekarang pun kedai banyak tak boleh masuk lah, apa lagi kan. Yalah, betul. Ini susah kalau tak vaksin ni. Ini adalah selain ni, kedua. Yalah, yang kedua. Terdapat yang kedua ni, lepas 14 hari dah okey lah. Dia akan tengok, dia akan keluar certificate tu kan. Dalam apps MySejahtera tu ada keluar. So, kalau ni tunjuk tu je, okey masuk kan.
Okey, lama tak balik Indonesia bang. Berapa tahun dah tak balik? 7 tahun tak balik. Saya ini rumah baru ke. Rumah baru sampai. Dalam 2-3 tahun lah. Ya itu ni PKP apa corona pula lagi susah lah nak balik. Balik tu boleh je bang. Ya nak datang balik lah. Nak datang balik sini tu susah. Sekarang ni kan Malaysia lagi teruk-teruan. Dulu sebelum COVID ni okey sikit. Ya lah. Semua cakap macam tu. Saya bawa Indonesia atau Bangladesh ke kan. Dia susah lah cik makan sekarang. Tapi nak macam mana? Yalah. Macam hari tadi, macam abang hari tadi kerja Pasar Borong. Pasar Borong buka. Kalau macam macam construction, pembinaan, buat rumah, renovate tak boleh. So banyak yang tak boleh kerja, tak ada duit. So dia pening lah. Pasar Borong buka lagi. Yalah. Kita ganti-ganti. Yalah gila-gila kan, tak ada ramai-ramai kan. Satu minggu. Okay, boleh kerja lagi, alhamdulillah lah kan. Ni yang tak kerja tu kan tak pening. Yang tak boleh kerja memang pening bang. Tak ada kerja tak ada duit kan. Saya pick up yang mana bangla tu siap ambil balik duit daripada Bangladesh hantar ke sini. Sebab sebab duit tak cukup. Di sini tak ada kerja kan. Cakap 3 bulan 4 bulan cuti. So memang susah lah nak kata macam mana kan. Tapi benda-benda tu memang nak kena hadap lah. Saya, ya, dia bercakap dia pun tahu. Cakap bukan Malaysia saja, satu dunia kan. So ni saya hantar drop off dekat dos second dos punya lobby okay. Yang belah sana. Dulu masa bulan 6 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 8 tu panah kat sini bang. Masa tu orang masing-masing nak ambil vaksin kan. Masa mula. Sekarang dah lenggang lah. Dah dulu padat bang. Dulu tu hari kita nak buat situ bang. Tengok orang bang. Ramai orang. Ada yang saya pernah pick up. Dia daripada dua orang, satu Bangla satu Nepal. Saya hantar daripada sini ke sana. Dia cakap dia sampai sini, sampai-sampai vaksin dah tak ada, dah habis. Sebab dia ada kota kan. Yang datang 20,000. Kota yang untuk walk in, yang walk in tau, bukan yang ada payment, yang walk in. Ya, tahu. 5,000 satu hari. Jadi yang datang 20,000 juga memang terpaksa balik lah. Balik, bukan dekat lah, Rawang lah tu. Cakap, oh gila. Cakap nak kena ambil juga, aku tak nanti susah nak kerja, susah. Ini pun toke dah bising-bising lah. Dia takut beginilah, apalah. Yalah, apa-apa nanti kena sama, lagi susah. Toke nak kena bayar pula. 10,000. Bukan sikit-sikit. Kalau 100 saman, senyum je kan. Ya dia, 10,000 kata 10,000. Satu orang kata dia. Kerja ada puluhan. Dengan tol RM2.20 tadi ya. RM17.20. Sorry, dengan tol RM19.20.
3 apa ni? Berhenti yang sebab kita tak duduk akal. Kalau tak jenuh nunggu. Tak gerak-gerak kan. Rupanya dia berhenti. Naya Pak Karim. Eh, dulu sini padat bang. Oi, jenuh tengok orang ramai kan. Ini dah dah banyak yang dah ambil first dose. Yang ada pun datang untuk second dose kan. Dah tak banyak, memang nampak ketara. So apa nak turun kat sini ke macam mana? Nak turun dia depan, dia depan tu je. Ha. Ha. Baik. Eh. Baik. Allah abang. Okey bang, terima kasih banyak bang. Moga murah rezeki, sihat ah. Okey. Okey, assalamualaikum. Itu ada guys. Warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia cari rezeki katanya. Dapatlah kalau kata kerja kat Malaysia ni menyimpan sebulan RM1,500. Dia kat banyak juga tu RM1,500 kalau duit Indonesia. Ya bhai, mana? Ha? Mana pergi? Cepat, 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 cepat. Masuk. Ya, masuk, masuk, cepat. Itu mah gerak di sastengah. Baya. Tidak mau sars dulu lah. Lian Sing. Ya, betul. Lian Sing. Dia memang mau pergi. Naik teruslah, kita kira dalam. Oh. Ini jalan malam boleh tunggu. Okey. Lian Sing eh? Sekejap, check. Kita check. Lian Sing Interpersonal Berhad ni ya. Lian Sing. Ya, ya, ya. Okay. Nama tadi Lian Sing Sin. Ini salah, susah lah. Yalah, betul lah. Tinggal main lah ini. Kampung Baru Sungai Buloh. Haa, kau. Okay, right. Jadi mungkin Jalil. Ni baik. Tadi pagi datang berapa? Tadi pagi datang berapa? 48 lah, sama lah. Kasih tunggu satu gambar lah. Nanti apa, bos bayar kah? Haa, bayar bos. Okay, okay, no problem. Bye. Tak ada tipu-tipunya, bye. Ini Lian Sing eh. You sudah ambil second dose? Ya, second dose. Ini ada second dose? Ya. Alhamdulillah, abang ya. Sudah. Ramai, dalam ramai orang ke, baik? Mana? Dalam, dalam. Itu dos sana kah? Iyalah, yang orang ambil dalam lah. Baiklah. Banyak kah? Tengok luar macam tak ada saja. Dalam ada banyak. Tengok macam tak ada ramai orang oh. Tengok selalu ini jalan tempat banyak jam teruk. Oh, yeah, no.